bagaimana suasananya itu suasana yang positif di antara mereka. Sehingga mereka ya enjoy aja. Ketika HS di rumahnya Bu Sri, bro pada datang semua gitu ya, macam-macam. Mereka juga langsung tahu, oh ini mitra saya. Mereka biasanya langsung sibuk ketika orang baru itu kemudian mereka gabung, mereka belanja langsung sibuk nyatetin. Terus sama Bu Is, ini yang saya undang Bu, ini belanjanya banyak amat Bu Is, iya. Kalau banyak ini harus stokis ya Bu ya, sayang-sayang. Ya iyalah, akhirnya tercipta stokis di situ. Karena dia merasa berwajib kalau saya undang kemudian belanja, dia akan merasa Bung ini mitra saya, dia sibuk nyatetin si ibu ini belanja ini. Akhirnya dengan sendirinya, saya stokis saja Bu, karena ngeliat, oh banyak banget ini belanjanya kalau dia nge stokis itu seperti itu. Nah itu benar-benar kita dampingi benar-benar itu HS Home Sharing itu dari satu sampai mereka itu sudah mulai ini kita datang lagi. Sekarang kita dengarkan ya bagaimana kalau misalnya suatu saat saya nggak datang ya, sekarang kita dengarkan juga Bu Sri kan sudah berapa kali nih ikut Home Sharing sama saya. Nah sekarang Bu Sri sendiri kalau presentasi, ayo kita dengarkan bersama gitu. Itu langsung ditodong Bu Sri yang sudah berkali-kali ikut terus itu ditodong ya, kemudian ya dengan ala kadarnya Bu Sri. Dan makanya ketika Home Sharing itu kita buat materinya itu materi yang baku. Materinya yang baku, yang sederhana. Jangan karena kita sudah banyak sekali ilmunya dari ilmu KHT, ilmu motivasi. Semuanya kita kasih gitu. Nanti mitranya enggak akan pernah berani Home Sharing sendiri. Kenapa saya bodoh gitu. Saya enggak tahu apa-apa gitu. Nah, dari awal ketika kita mau Home Sharing kita sudah bilang, Bapak Ibu, materi saya kalau presentasi kayak gini. Bu Sri ikut saya 4 kali, seperti ini 4 kali yang saya terangin. Kenapa? Biar Bu Sri jadi hafal. Oh, yang terangin Bu Fido kayak gitu doang. Saya juga bisa. Karena apa? Karena bisnis ini kepengennya ada duplikasi. Kalau kita kepengen semuanya mengakui saya pintar, semua ilmu dikeluarin, mitra kita bingung. Aduh, kemarin kayaknya tentang yang dia lusa. Sekarang tentang ini kita nggak akan pernah berani untuk Home Sharing sendiri karena apa, merasa wah ternyata materinya harus luar biasa. Tapi kalau kita bikin materinya sederhana yang semuanya orang itu bisa menduplikasikannya, mitra kita 3 kali aja udah 4 kalinya itu sudah berani dia ngadain sendiri. Tahu-tahu dapat laporan beberapa kali nggak bisa datang, alhamdulillah Mbak sudah Home Sharing sendiri, ini bergabung 4 orang, alhamdulillah. Itu seperti itu. Karena apa? Karena kita menciptakan materi yang memang benar-benar simple, sederhana, yang kira-kira bisa diduplikasi dalam waktu cepat oleh mitra-mitra kita. Itu materinya Pak Rofiq zaman bahla dulu deh Basit. Itu zaman Pak Rofiq keliling itu materinya tuh sama kayak gitu. Ya cuma diganti sekarang ini HPI. Kalau dulu kan apa itu HPAI, apa itu HPA gitu ya kan. Sekarang diganti profil HNI HPAI gitu. Karena apa? Karena biar langsung kenapa kok namanya jadi HNI sekarang kayak gitu. Nah, itu dijelaskan di profil tentang HNI HPAI. Itu karena apa? Karena alhamdulillah dengan semakin berkembangnya HPAI di negeri kita, produk-produknya semakin banyak, sudah tidak hanya herbal saja, sudah ada produk kosmetik, sudah ada produk harian, sudah ada produk untuk kita kebutuhan sehari-hari kayak pasta gigi, sabun, kemudian ada fashionnya juga, sehingga kita lebih membumikan nama sekarang ini dengan nama HNI, Halal Network Internasional. Kenapa? Karena Halal Network itu artinya jejaring produk halal gitu. Jadi karena produknya kita sudah bukan herbal saja. Kalau dulu kan HPI karena herbal saja, tapi karena sekarang sudah produknya sudah bervariasi, kita lah membumikan dengan nama HNI, Halal Network Internasional. Halal Network artinya jejaring produk halal. Kita kepengin suatu saat ketika Bapak Ibu jadi halal, mak benar-benar produknya itu selengkap di market yang ada saat ini gitu. Kemudian nama internasional, kenapa kita pakai HNI, Halal Network Internasional? Kenapa? Karena HPI itu sudah berkembang ke berbagai negara. Agar mitra-mitra kita di berbagai negara merasa memiliki HPI, maka dipakai nama HNI, Halal Network Internasional. Sehingga pasti mereka menjadi semangat karena,
oh ternyata bukan perusahaan Indonesia saja loh, tapi perusahaan internasional. Maka kita sekarang untuk membumikan dengan nama HNI. Nah itu tentang profil HPAI, HNI, HPAI. Kemudian tentang peluang ya, peluang 5S. Biasanya sih saya paling cuma 3 gitu, 3. Smart, sehat, smart, sejahtera gitu. Karena kalau 5 itu enggak cukup waktunya. Nah di situ di peluang sehat misalnya itu dibanyakin tentang testimoni gitu. Tentang langsung testimoni aja, testimoni yang sering Pak Rufi waktu sakit tipes awal dulu. Suami saya dulu kurus kering gitu. Dijual ya. itu tentang biasanya saya itu kalau testimoni yang testimoni saya pribadi banyak kan, karena kami sudah belasan tahun di HPAI kan banyak sekali ya testimoni pribadi itu sehat tentang suami saya alhamdulillah sampai sekarang kesibukannya seperti ini, tidak pernah sakit lagi, itu seperti itu si sehat, peluang sehat. Kemudian smart nanti tentang tentang kita jadi pintar karena banyak pelatihannya gitu. Nah itu bisa ibu-ibu kalau pas di arisan itu biasanya kan ibu-ibu suka pada ngobrol sendiri ya. Nah itu yang mungkin berat kalau di acara HS untuk power of numpang acara ya di arisan apa-apa. Kan kita datang itu sudah dipandang sebelah mata, orang udah pandang sebelah mata, kita sudah ada yang kayak gini, ada yang ngobrol sendiri. Itu pernah terjadi di kompleks saya, itu saya dalam cek gitu, aduh ini tetangga depan rumah persis minta saya ngisi di arisan. Itu sebenarnya aku udah aduh arisan ya, itu sudah kayak gitu itu, tapi ya udahlah saya layani saja. Ya betul Bu, ya apalagi kompleksnya komplek mungkin ini ya, banyak orang-orang yang rada-rada borju gitu. Jadi udah langsung ada pendengar ini ngobrol, ibu-ibu ngobrol, ada pendengar kan gini ngobrol sendiri gitu. Saya ngomong gitu ya, profil HNI, HPAI gini-gini, udah sampai ke peluang tentang itu, tentang smart. Di HNI, HPAI nanti ibu-ibu kalau bergabung menjadi keluarga besar HNI, HPAI, ada pelatihan-pelatihannya. Misalnya nih Bu, pelatihan hand diagnosa, pelatihan mendeteksi penyakit dari telapak tangan. Itu ibu masih ngurumpi, masih suara saya itu masih kalah gitu ya. Kita praktikkan satu aja Bu ya sekarang Bu ya. Kita tolong coba ibu-ibu, ayo tangannya coba, tangannya diangkat kemudian tepuk tangan sekeras-kerasnya gitu. Kan tepuk tangan gitu, tepuk tangan gitu. Ayo Bu yang keras gitu. Ibu-ibu yang lagi berangurumpi di belakang gitu, apaan sih? Suruh tepuk, langsung ngeliat gitu. Yang tadi lagi ngobrol, apa sih suruh tepuk? Gak tahu nih, tepuk aja kan. Pada kepengen tahu endingnya apa tuh dari tepuk gitu. Itu saya perhatiin dulu, sampai semuanya itu benar-benar perhatiin saya. Saya bilang, ayo lebih keras lagi gitu, tepuk-tepuk. Ayo Bu, yang keras sampai tangannya sakit, tunggu gitu. Semuanya sudah mulai, oh semuanya udah ngeliat saya semua nih ha? Gitu. Ketika sudah ngeliat saya semua langsung, coba Bu dihentikan, tepuk tangan, dipegang yang keras, digenggam, perlihatkan ke saya, sini, ke sini, ke sini, ke saya semua, gitu langsung. Nah ini Ibu, kalau ujung-ujung jarinya itu merah-merah, Ibu itu berarti kolesterolnya lumayan tinggi. Oh, semua rame kayak gitu. Itu sudah ngeliatin saya semua yang tadinya lagi asik-asik itu buat ice breaking itu bagus. Ice breaking gitu ya, jadi mereka udah langsung konsentrasi ke saya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka mendengar penjelasan tentang HNI, HPAI, closing semuanya, dan produk itu saya bolak-balik dari rumah situ ke rumah karena apa? Karena, oh beli itu langsung, oh dibawa lagi, kurang lagi, itu seperti itu. Karena apa? Karena rata-rata orang itu akan tertarik ketika mereka mendengar penjelasan utuh tentang HNI, HPAI. Iya, karena rata-rata nggak bergabung, kenapa? Mereka nggak tahu persis tentang HNI, HPAI. Tapi ketika kita menjelaskan dengan baik tentang HNI, HPAI, mereka masih tertarik dan mereka gabung. Karena fitur manusia itu masih, ya rata-rata kan bagus-bagus lah ya, kecuali kalau yang sudah tertutup mata hatinya gitu. Jadi ketika kita menjelaskan dengan baik, rata-rata mereka gabung. Nah itu bisa buat ice breaking kalau bapak ibu gitu. Ya di botol saya taruh di bawahnya Pak Padang itu semuanya itu. Oh Pak Padang gini, kok SMS-nya di bawah-bawah saya, gak langsung lah itu beliau yang aktif di grupnya mereka gitu, seperti itu. Nah itu Pak Bu itu bisa buat ice breaking, dan cuma pesannya itu jangan semua ilmu dikeluarkan tentang hand diagnosa. Itu cukup satu saja, kemudian kita bilang apa?
ibu-ibu, nanti kapan-kapan kita ngadain home sharing lagi, nanti saya terangkan tentang hand diagnosa yang lain. Jadi mereka tertarik, cuman semuanya langsung tentang kolesterol, tentang ini itu, jangan semuanya kayak gitu. Itu cukup dari, oh, saya juga nggak tahu kan, gitu. Gitu ya. Jadi hanya untuk ini. Yang penting kan benar kan ininya. Ada diagnosa kan benar. Itu seperti itu ya, Bu ya. Kemudian, nah ketika sudah home sharing beberapa kali itu, akhirnya tercipta leader ya. Biasanya itu ketika awal-awal biar saya tidak keteteran itu, room itu saya gabungkan, Pak Bu. Room itu saya gabungkan jadi berbagai jalur. Ini Bu Vito udah sampai kedua ya, jadi tanpa ini. Jadi mencetak leader sama pembinaan-pembinaan ya. Nah sekarang, sekarang sudah mulai mengelola room EWA. Sampai dari tadi sepi, terus gimana biar rame, mau repot paling lama selama 3 bulan. Nah, sekarang mulai pada konsep yang menarik ini. Saya juga, ini ide itu sudah sendiri ya, karena nemuin-nemuin. Jadi ini namanya learning by doing, nemu ilmu di jalan. Gitu. Jadi kalau kata Allah SWT, firman Allah SWT, pokoknya kalau kamu kerja, belajar, bekerja, jalankan aksi ini, apalagi beramal saleh ini, harus khawatir. Gak ada mentor yang terbaik kecuali Allah SWT. Jadi kalaupun anda gak punya mentor juga gak ada masalah, karena anda punya mentor terbaik. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka akan Allah akan jadi mentor kalian, jadi guru kalian, jadi orang yang akan mengajarkan kepada kalian. Jadi ini sebenarnya ilmu-ilmu ini ilmu ketemu di jalan, Pak ya. Lihat room bolak-balik banyak, terus lama lu buat ukuran ini room, biarin aja sepi gak apa-apa ya, saya siap repot kok, tapi nanti akan ramai gitu. Dan dia percaya banget room itu dibuat tuh awalnya pasti sepinya minta ampun ya, sepinya minta ampun ya. Termasuk itu roomnya Pak Risar ya, masuk di situ sepi juga nggak masalah itu, jangan putus harapan ya, tapi harus aktif, jangan nunggu Bu Vito posting oh, roomnya Pak Risar itu sampai ramai. Nanti setelah ramai ternyata ada langkah berikutnya, yaitu mulai memilah-milah. Silakan diteruskan. Iya, jadi biar kita nggak keteteran, karena kalau kita kan nggak mungkin kita intens di semua room. Room saya sampai ratusan ya, nggak mungkin kita intens di semua room. Makanya room yang kita intens di situ, yang kita nongkrong di situ, itu adalah room baru yang benar-benar mereka itu orang-orang baru dari berbagai jalur. Tujuannya dari berbagai jalur apa? Biar kita efektif. Misalnya, oh ini jalur ini, kalau kita langsung pisah, kita harus buka room itu sendiri. Kan perlu waktu nih, buka ini, harus perlu waktu. Tapi kalau kita langsung satuin orang baru, punya orang baru dari berbagai lintas jalur, surut, masukin. Kemudian kita hanya buka room itu, gitu. Room kalau, dari berbagai grup? Iya, dari berbagai grup. Iya, dari lintas jalur yang di bawah saya, dari berbagai grup, gitu. Itu kita masuk-masukkan, pokoknya ada nih yang baru kan ada. Ada Jember, ada Makassar, kemudian ada roomnya Bu Susi, ada roomnya Mas Yuli. Itu roomnya Mas Yuli awalnya juga gabung. Kemudian setelah setiap hari kita tuh nongkrong di situ. Itu kalau sekarang room buat agen baru lah. Buat agen baru. Yeah. Sekarang ada yang agen baru yang setiap saat saya harus posting, setiap saat saya harus nongkrong itu ada 6. Ada 6 room baru gitu ya. Itu yang room saya agen harus, baru room agen baru itu yang Bu Vito iya. Harus super aktif di situ. Iya, nongkrong sampai lupa sama suami ya. Yang benar-benar saya itu harus nongkrong standby di situ gitu. Jadi saya sebenarnya bilang begini. Ya memang harus repot, Anaknya pada protes semuanya kok. Anak saya protes, saya juga protes. Bilang begini anak saya, Ibu Umi dapat penghasilan tidak sesuai dengan kerjanya, ini terlalu banyak penghasilannya. Ya kan sudah digaji mahal sama perusahaan, masa nggak mau repot ya? Saya alhamdulillah ya, akhirnya silakan repot, yang penting jangan lupa sama keluarga ya. Ya terus. Ya, enggak sampai lupa suami Bu Pak. Enggak, karena memang di sela-sela saya itu aja, sela-sela saya pas saya bisa di jalan, kayak gitu lagi di mobil, daripada bengong langsung saya pasti ketika saya luang saja waktunya itu saya intens itu. Makanya mereka juga sudah tahu kalau video belum jawab berarti memang belum dilihat roomnya itu kayak gitu. Itu ada sekitar 6 itu. Nah itu room baru, room untuk agen baru semuanya saya masukkan ke situ.
biar gampang saya ketika klik oh ini yang saya harus lihat ini, yang saya harus lihat ini. Nah ketika ternyata nanti perkembangannya kan ada yang tiba-tiba jalurnya langsung gede gitu ya. Ya kayak kemarin kasusnya didominasi Makassar. Wah gitu, Makassar tuh banyak banget. Wah ketika akhirnya saya ketika saya masukin lagi udah gak bisa. Itu admin yang lain juga dari yang grup lain juga, Bu udah gak bisa masukin ini nih Bu, gak bisa masukin anggota lagi Bu. Oh udah penuh ya, ya gini. Ini ternyata didominasi oleh grup Makassar gitu. Kalau gini, sekarang saya buru-buru di room. Sekarang yang grup Makassar saya keluarin semua, saya bikin room sendiri khusus untuk grup Makassar karena sudah merasa. Nah, kalau sudah merasa kayak gitu harus mereka harus punya grup sendiri gitu. Sudah nggak bisa digabungin. Biar apa? Biar mereka lebih intens. Mereka itu lebih cair karena mereka merasa dengan saudara-saudara sendiri. Nah, akhirnya saya langsung bikin grup baru. Saya masukkan dulu leader-leadernya, semuanya saya jadikan admin. Kemudian yang di grup apa campuran itu saya satu persatu delete semua, delete langsung saya masukkan ke room yang baru semua. Ya begitu di room baru ya langsung pada sekapat sekikik dengan bahasa Makassar kayak gitulah. Gitu. Wah ini kita ya lebih, iya kemarin malu di sana gitu, itu kayak gitu jadi lebih cair. Itu kemudian yang room campuran masukin lagi orang-orang yang tadi nggak bisa masuk gara-gara sudah penuh kayak gitu. Jadi pasti ada kalanya room itu, leader itu dia akan mandiri dengan roomnya dan bahkan sampai mengelola banyak room. Itu kayak gitu kasusnya Pak Bu. Jadi sudah kemudian dan rata-rata seorang itu kalau mitra kita bikin room dia pasti akan jadi leader di situ. Karena dia merasa ini room saya yang harus jadi motor di sini. Itu kelihatan sekali Pak Bu. Kalau ada mitra kita izin video saya bikin room sendiri. Oh, bagus. Segera bikin. Masukkan saya di situ. Ini gitu. Mulai jadi tim ya. Iya, mulai jadi leader dia ya. Jadi leader. Jadi begitu dia langsung bikin room sendiri benar Bu. Wah, dia yang tadinya tuh di sana cuma pembaca. Oh, langsung di sini. Bapak Ibu gitu. Wah, ini aku masuk. Ini mulai calon LED seperti ini. Iya. Ciri-ciri calon ini adalah ketika dia setelah dari room terus kemudian bisa mengembangkan jaringan. Terus kemudian bisa bangun room sendiri. Itu ciri-ciri calon LED. Ciri-ciri dia jagain aja. Insya Allah hampir dipastikan jadi LED. Jadi semua timnya Bu Vito yang sudah mulai bangun jalur sendiri itu dipegang saja, terus ditekuni, terus didampingi, rata-rata mereka jadi LED semua.